Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Suryanta Camp, a home base for creativities. Nah, kira-kira kreativitas apa lagi ya yang akan dibikin pada The Suryanta Camp hari ini? Teman-teman semuanya, seperti yang kalian tahu di upload aku yang sebelumnya, aku sudah pernah bikin makanan khas dari Maluku Utara, yaitu sambal roa ya kalau nggak salah. Nah, untuk hari ini sesuai dengan musim hujan nih ya, aku akan mengenalkan kepada sahabat semuanya sambal yang kedua yang biasa menjadi ciri khas dari masyarakat di Maluku maupun di Sulawesi, yaitu sambal colo-colo. Lucu ya namanya ya. Sambal colo-colo kalau menurut aku pribadi sih lebih kepada sambal cocol. Jadi dia tidak seperti sambal roa yang sebelumnya. Dia, tapi kalau sambal colo-colo ini seger, manis, pedes, seger ya, asem-asem gitu karena ada jeruk nipis di dalamnya ya. Nah, perpaduan sambal colo-colo ini biasanya kalau di masyarakat Maluku dimakan menggunakan ikan bakar. Tapi kalau aku pribadi memadukan dengan camilan saja untuk sore hari, apalagi kan di sini hampir setiap hari hujan. Jadi adem, enak banget kalau aku makan camilan yang satu ini. Hayo, apa itu? Sambal colo-colo dengan tahu walik cumi. Jadi isian yang aku pakai karena di Maluku sekarang ini lagi melimpah ruah yang namanya cumi, kalau masyarakat sini bilangnya karena kecil-kecil itu dibilangnya sutung ya. Nah, jadi aku akhirnya beli sutung, aku padukan sedikit dengan ayam, aku bikin seperti bakso, olahan bakso, lalu aku campurkan sebagai filling dari tahu walik ya. Jadi tahu walik sutung dengan sambal colo-colo versi The Suryanta Camp. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman temenin aku masak ya. Sebentar kok, enggak lama. Nanti temenin aku juga makan ya. Oke. Berikut bahan sambal colo-colo. Bawang merah yang diiris halus, tomat, cabai rawit, jeruk, kemangi, garam dan penyedap rasa sedikit, kecap, itu optional buat teman-teman. Oke, untuk bawang merah aku biasa slices begitu sangat tipis supaya dia bisa dibuka helai-helainya. Itu tujuannya pada saat marinate supaya dia benar-benar lebih crunchy dan lebih meresap bumbunya. Nah, untuk tomat ini teman-teman, silahkan teman-teman langsung bisa dipotong-potong atau dibuang bagian tengahnya. Ini aku buang bagian tengahnya supaya tidak terlalu juicy ya. Untuk takarannya terserah teman-teman mau banyak atau mau sedikit ya. Nah, untuk daun kemangi ini pun juga bisa dislices atau bisa langsung seperti itu. Nah, untuk cabai rawit terserah teman-teman untuk tingkat kepedasan. Garam dan penyedap rasa. Jangan lupa kecap, tapi terkadang ada juga yang gak suka kecap, jadi dia hanya dicampur jadi satu seperti itu aja. Kemudian dikucurin jeruk nipis seperti ini. Aku pakainya jeruk lemon ya, karena di sini adanya lemon. Cara bikinnya mudah sekali teman-teman. Silakan masukkan bawang merah, tomat, cabai rawit, dan juga penyedap rasa beserta garam. Itu aku campur jadi satu. Aku aduk supaya tercampur rata dan juga benar-benar juicy-nya keluar. Aku biarkan seperti ini, aku masukkan kemangi. Kemangi boleh dipotong kecil-kecil, tipis-tipis, diiris, atau langsung seperti ini. Setelah didiamkan beberapa jam, aku tambahkan dengan kecap. Kemudian, aku aduk. Nah,
Nah, setelah itu baru aku kasih jeruk nipis pada saat aku mau makan. Jadi segernya itu masih benar-benar kerasa banget, oke? Okay? Oke, kita langsung ke proses pembuatan tahu walik. Nah, isiannya adalah cumi, ayam, isian dari tahunya, 1 putih telur, dan juga tepung bakso goreng sasa. Ini udah enak banget, gak usah pakai bumbu apapun. Lanjut ya. Nah, ini dia tahu waliknya yang sudah aku walik atau aku balik ya. Jadi, caranya tahu yang sudah aku goreng, aku lubangi bagian tengahnya, aku keluarkan sedikit isinya, kemudian aku balik. Baliknya pelan-pelan ya teman-teman, kayak gini. Nah, itu nanti bagian luarnya itulah yang ketika digoreng akan benar-benar crunchy. Bagian dalamnya yang aku isi dengan fillingnya. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pembuatannya ya. Voila teman-teman semuanya, masih gak bosan kan? Ini sudah jadi tahu walik aku, ini versi aku banget. Ini isiannya sangat banyak, aku kasih banyak karena aku bikin sendiri. Itulah enaknya kalau bikin sendiri, lebih ekonomis. Dan juga kita bisa mengatur banyak sedikitnya filling, oke? Okay? Dan ini adalah sambal colo-colo khas dari Maluku Utara. Ini enak banget, perpaduan asam segar ya, kemudian tomatnya dan juga pedesnya yang manis banget dipadu dengan aroma dari apa itu, kemangi ya. Enak banget, kita akan coba ya. Oke okay? Nih sayang, oke okay, kita coba makan sambal cocolannya. Bismillahirrohmanirrohim.
Memang ya, kalau bakso, jadi isian bakso dikasih cumi campur dengan ayam untuk mengurangi amisnya, enak banget. Bunda, aku ambil sendok. Teman, ini enak banget. Sekarang aku akan coba yang namanya sambal colo-colo ini, tapi aku coba isiannya ya. Jadi aku kasih ini, ada kemangi dan sebagainya. Oke, ini enak banget. Aku akan makan. Ada yang kremes itu cabai, pedes banget tapi enak. Makan seperti ini, makan ini, teman-teman tahu nggak? Aku bisa habis 20 dalam sehari makan seperti ini toh. Karena aku udah nggak butuh nasi. Karena ini enak banget temen, empuk, empuk banget. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Karena kalau dikasih gini ya. Ini teman-teman. Aku tahu ya. Tuh. Aduh, ini blur ya. Enak banget nih. Aduh, blur nih. Aku masukkan isian di dalamnya. Manis banget. Oke. Kayak gini ya, teman-teman. Nih. Tidak ada duanya. Teman-teman wajib coba ini di rumah. Kalau cumi masih mahal di Jawa, nggak usah cumi. Ganti saja pakai ayam, tambah dengan ebi supaya ada rasa-rasa ikannya enak gitu. Oh iya, tepung sasa yang tadi teman-teman bisa beli di minimarket yang terdekat ya. Banyak itu dijual. Rasanya aku pengen makan cocolannya nih. Jadi dia crispy. Enak banget. Teman, aku sampai mau nangis makan. Pedes. Tapi enak. Nih, tinggal 3. Aku tadi goreng 8. 8, aku makan bareng dengan teman-teman. Cuma tinggal 3. Ini teman-teman. Oh, dia crispy. Ini aku buka ya.
Tuh. Nah. Ini bener-bener enak banget ini. Dicocol langsung. Udahlah, ini nikmat, ini enak. Udah gitu aja ya teman-teman. Silahkan kalian coba sendiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.